saya minta Pak Muldoko sebagai seorang negarawan jangan segan-segan untuk menyampaikan permintaan maaf. Ya, saya tentu sangat senang Pak Muldoko dengan Pak AHY bisa bertemu dan bisa salaman. Ya, dalam satu kabinet Presiden Jokowi. Kebersamaan, kekompakan yang dijaga. Tetapi supaya kekompakan itu lebih substantif, lebih meaningful, tidak hanya basa-basi, ya. Saya minta Pak Muldoko sebagai seorang negarawan jangan segan-segan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, kepada Pak SBY dan kepada Pak AHY atas kesalahan langkah politik yang dia lakukan di masa lalu, ya, yang telah membawa dampak destruktif untuk Partai Demokrat. Luka yang kami rasakan akibat langkah politik yang dilakukan oleh Pak Muldoko sampai saat ini tidak pernah kami lupakan. Masih ada. Ya, salaman itu mungkinlah untuk menutup luka, menyembuhkan. Tapi kan luka itu tidak pernah hilang. Oleh sebab itu saya minta Pak Muldoko sampaikan minta maaf itu secara terbuka, ya, kepada Pak AHY, kepada Pak SBY, ya, bahwa langkah politik yang dilakukan keliru, salah. Bukan kami yang menyatakan salah, tapi hakim pengadilan yang menyatakan langkahnya itu salah. Oleh sebab itu mestinya, karena dia tahu langkah politik itu adalah sebuah kekeliruan, maka tidak salah juga kalau dia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, ya, itu hal yang biasa. Jadi jangan merasa kecil kalau kita menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang kita lakukan, atas perbedaan yang kita miliki, yang kita lakukan. Tapi Demokrat akan terbuka jika misalnya Pak Muldoko mau. Oh iya, iya, sangat senang, welcome kalau memang dia minta maaf, ya. Ada dampak politik untuk Pak Muldoko sendiri, ya, Pak? Nah, saya lebih malah positif untuk Pak Muldoko tuh. Kalau dia menyampaikan minta maaf, ya kan, sangat bagus. Nah. Ya. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.